Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini BTC eFootball akan memberikan tutorial cara meracik pemain standar posisi center back yaitu Ruben Dias. Penasaran? Yuk langsung tonton full videonya. Oke teman-teman semua, BTC akan naikkan dulu poin kemajuan Ruben Dias. Teman-teman semua, di sini si Ruben Dias punya 22 level dan akan mendapatkan 42 poin kemajuan. Sangat lumayan untuk posisi center back. Dan BTC sangat rekomendasikan kalian pakai si Ruben Dias ini teman-teman, karena nilai statistiknya lumayan mantul. Lanjut teman-teman semua, BTC akan berikan kecocokan gaya main tim ke serangan balik cepat hingga nilai 99. Karena teman-teman semua, posisi center back itu sangat krusial, jadi harus benar-benar cocok dengan gaya main tim. Oke teman-teman, 3 poin kemajuan kita gunakan untuk menaikkan kecocokan serangan balik cepat hingga nilai 99 ya. Oke teman-teman, langsung saja ke bagian inti yaitu menaikkan statistik pemain. Di sini BTC eFootball akan benar-benar fokuskan si Ruben Dias ini ke nilai-nilai pertahanan. Teman-teman langsung saja simak sampai selesai ya, dan jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, BTC akan cek langsung berapakah rating boosting dari Ruben Dias ketika dimasukkan ke skuad quick counter attack 100. Dan teman-teman bisa lihat sendiri rating boosting maksimalnya mencapai 96. Mantap mantap, lumayan untuk posisi center back teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja konten racikan pemain kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat serta bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.